Cabang sepak bola putra SEA Games Hanoi Vietnam sudah menyelesaikan seluruh pertandingan penyisihan grup. Kini tinggal menyisakan 4 negara yang berhak lolos ke babak semifinal, yaitu Timnas Indonesia U23, Vietnam U23, Malaysia U23, dan Thailand U23. Semifinal SEA Games 2021 setelah menduduki runner-up grup A dengan mengoleksi 9 poin. Kepastian itu didapat setelah di laga terakhir penyisihan grup A Timnas U23 Indonesia menang 3-1 atas Timnas Myanmar U23. Sementara Vietnam memastikan lolos ke semifinal dan jadi juara grup A setelah di pertandingan terakhir mengalahkan Timor Leste dengan skor 2-0 dan mengoleksi 10 poin. Sedangkan Malaysia sudah memastikan lolos ke semifinal sejak pertandingan ketiga. Sedangkan di laga keempat saat menghadapi Kamboja adalah laga untuk menentukan juara dan runner-up grup B. Saat menghadapi Kamboja, Malaysia hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2 dan menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup B. Juara grup B setelah menang di laga terakhir saat menghadapi Laos dan mengoleksi 9 poin di klasemen akhir grup B. Semifinal sepak bola putra SEA Games Hanoi Vietnam 2021 dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Semifinal pertama, juara grup A, Vietnam akan melawan Malaysia sebagai runner-up grup B pada tanggal 19 Mei tahun 2022 dan rencananya akan disiarkan langsung oleh iNews TV. Semifinal kedua, juara grup B, Thailand akan melawan runner-up grup A, Timnas Indonesia pada tanggal 19 Mei tahun 2022 dan rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI dan iNews TV. Jika melihat mekanismenya, partai semifinal sepak bola SEA Games antara Thailand melawan Indonesia berstatus sebagai semifinal 2 dan mekanismenya partai semifinal 2 dimainkan setelah semifinal 1 yaitu kick-off jam 19 waktu Indonesia Barat. Namun hampir seluruh situs berita di Vietnam termasuk ptv.vn dan pov.vn menyebutkan bahwa Thailand melawan Indonesia akan dimainkan pada sore hari jam 16 waktu Indonesia Barat, yang artinya jadwalnya ditukar dengan Vietnam melawan Malaysia yang akan bermain pada jam 19 waktu Indonesia Barat.